Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel One Restoran Indonesia Banjarmasin menggelar musyawarah cabang di Hotel Rodita, Jalan Pasar Pagi Banjarmasin Tengah, Baisukan, Selasa 30 Januari 2024. Dalam muscap ini tentunya akan dibahas berbagai program untuk peningkatan pelayanan yang nyaman pada tamu yang menginap di hotel-hotel serta restoran di Kota Seribu Sungai ini. Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel One Restoran Indonesia Banjarmasin menggelar musyawarah cabang di Hotel Rodita Jalan Pasar Pagi Banjarmasin Tengah, Baisukan, Selasa 30 Januari 2024. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wahetakuni Prima TV membedakan, dalam muscap ini tentunya akan dibahas berbagai program untuk peningkatan pelayanan nang nyaman pada tamu nang menginap di hotel-hotel serta restoran di Kota Seribu Sungai ini. Sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, maka diperkenalkan pula wisata-wisata nang ada di Banjarmasin. Arifin Nur berharap, hadirnya Perhimpunan Hotel One Restoran Indonesia ini akan menjadi destinasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik, baik dari kenyamanan wisatawan menginap hingga makanan khas Banjar. Alhamdulillah, hari tadi kita pembukaan musyawarah cabang, nah lapor dari Ibu juga, Ketua PHRI, kita banyak masin, dan dinas, PHRI, mudah-mudahan kita tentu ya, mengharapkan dalam musyawarah ini, di samping mungkin ada pengurus baru ya, pengurus baru ya yang nanti akan dipupukan, juga kami minta mohon apa yang menjadi bantuan kita, karena kita akan ya akan siap lah agar pariwisata kita lebih bagus dan bisa dikunjungi orang, karena ya kita juga termasuk wilayah yang aman kita di sini ya. Nah, mudah-mudahan ya, dengan bantuan dari TNI Polri, nah, kota kita jadi aman bagus kondisi sehingga orang yakin datang sini, cuma tinggal nanti kita dari pihak dinas pariwisata pembenahan apa yang perlu kita benahi, terkait infrastruktur, kayak gitu yang alam, maupun yang buatan, ya maupun pariwisata budaya lainnya, yang harus kita kembangkan secara maksimal. Agar orang itu merasa nyaman dan aman dan nyaman, tentu ini merupakan bagian yang harus kita konsep, nanti bersama-sama kawan-kawan dalam usaha. Ini adalah tujuan kita pada hari. Ketua BPC PHRI Banjarmasin Budi Salim memedahkan, muscap ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh perhotelan, one restoran di bawah naungan PHRI Banjarmasin. Yang pertama-tama kita melakukan peningkatan SDM kita, jadi kita rutin dan semakin ditingkatkan lagi untuk program-program yang meningkatkan SDM. Jadi kalau sertifikasi kompetensi yang diwajibkan oleh pemerintah, kita adakan secara gratis dan massal untuk rekan-rekan perhotelan juga pada